Stasiun Cikini, terletak di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Stasiun ini hanya dilalui rute komuter lain saja dengan rute Jakarta Kota, Depok Bogor, dan sebaliknya. Serta Jakarta Kota Bekasi Cikarang, dan sebaliknya. Di penghujung tahun 80-an, stasiun ini mengalami pemugaran saat dibangunnya rel kereta api layang antara Manggarai dengan Jakarta Kota. Apa kabar? Senang sekali aku Rini bisa berjumpa kembali dengan kalian di program Komuter-Muter. Nah, pada episode kali ini, aku sudah berada di stasiun Cikini yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kalau kalian dengar istilah stasiun Cikini, nah, apa destinasi yang menjadi favorit kalian? Pasti tidak jauh-jauh dari Taman Ismail Marzuki atau yang dikenal dengan Tim. Tenang saja, aku pasti akan ajak kalian ke sana, tapi sebelumnya ikuti aku dulu yuk, muter-muter di sekitar stasiun Cikini ini, ada apa aja ya, yuk! Kawasan Cikini yang terletak di bilangan Menteng merupakan salah satu wilayah di Jakarta yang punya banyak cerita. Hal itu terlihat dari banyaknya peninggalan bersejarah yang ada di wilayah ini. Sebut saja bangunan bernuansa kolonial kuno yang kini berdiri di lingkungan RSPAD Gatot Subroto. Di masa lalu, bangunan ini dikenal dengan sebutan Gedung Lembaga Eichmann, sebuah lembaga penelitian bidang biologi, molekuler medik, dan bioteknologi. Di kawasan tak jauh dari RSPAD, terdapat gedung yang juga diarsiteki oleh von Elsen pada tahun 1889. Dulu, gedung yang dikenal dengan sebutan Gedung Stovia ini adalah cikal bakal lahirnya FKUI, Fakultas Kedokteran UI Stovia atau School of Leiding van Indisch Artsen, sekolah kedokteran pertama di Indonesia. Satu karya lain dari von Elsen adalah bangunan RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo yang dulu bernama Central Burgerliche Ziekenhuis, yang berdiri pada tahun 1919. RSCM merupakan rumah sakit pendidikan FKUI pertama yang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa kedokteran di Stovia. Tidak hanya gedung-gedung tua yang menyisakan cerita dan bisa Anda singgahi, di Cikini juga terdapat Taman Ismail Marzuki atau TIM yang berlokasi di Jalan Cikini Raya 73, Jakarta Pusat. Wah, lumayan juga ya jalan dari stasiun Cikini ke sini. Nah, teman-teman, aku sekarang sudah ada di Taman Ismail Marzuki atau yang dikenal dengan TIM. TIM ini terletak di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Dulunya kawasan ini adalah kebun binatang, namun kemudian dirombak oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Ali Sadikin, menjadi Taman Ismail Marzuki untuk mengenang komposer kita. Nah, teman-teman, kali ini tapi aku nggak akan ajak kalian untuk ke planetarium atau mungkin ke bioskop. Tapi aku akan ajak kalian ke perpustakaan umum yang juga perpustakaan unik. Tapi sebenarnya perpustakaan ini di dalamnya ada apa aja ya? Apa cuma rak-rak buku aja atau ada hal-hal unik lainnya yang seperti aku bilang tadi? Kita lihat-lihat aja yuk langsung. Yuk muter-muter. Tahun 2009, awalnya bangunan ini adalah gedung arsip dan dinas perpustakaan. Baru di tahun 2014, resmi menjadi Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Perpustakaan ini terbilang keren dan unik. Konsepnya lebih ke living library. Artinya, tidak hanya sebatas ruang baca, di sini terdapat banyak ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seperti pertemuan, festival, dan berbagai kegiatan lainnya. Tapi ada peraturan yang harus kalian patuhi di perpustakaan ini. Pertama, kalian harus mendaftar dan menyerahkan kartu identitas. Kemudian kalian diberikan kunci loker. Jadi selama di dalam perpustakaan, kalian tidak boleh membawa tas ataupun jaket.
Nah, apa saja fasilitas yang ada di perpustakaan ini? Mari kita muter-muter sambil berbincang-bincang dengan pengelola perpustakaan. Di sini ada berapa lantai ya, Pak? Lantai. Setiap lantai itu apa aja gitu? Kalau di lantai dasar, itu galeri di depan. Untuk begitu orang masuk supaya tidak terlampau monoton gitu ya. Ada seninya lah gitu. Ada seni, menarik buku. Gitu ya. Ada gambar-gambar seperti itu. Lantai satu, itu buku umum, ya, buku umum untuk dewasa. Lantai dua itu untuk anak-anak. Nah, di lantai dua itu untuk anak-anak, ada permainan juga seperti edukasi. Kalau untuk playground-nya itu sementara diopin dulu karena belum layak gitu, seperti itu. Lagi direnovasi seperti supaya itu. Nanti lebih bagus lagi, ya, lebih kedepannya. Bagus kedepannya. Jadi ini bisa dikunjungi oleh kalangan siapa aja. Apalagi kalau wisata keluarga tuh anaknya bisa main di playground bisa nanti ya setelah direnovasi nanti. Terus adik-adiknya, kakak-kakaknya bisa baca di buku-buku betul, umum seperti ini itu, gitu ya. Dan keluarga itu juga bisa apa ya di sini sambil duduk sambil belajar gitu ya. Kalau dia mau pakai kursi atau dia bawa laptop mau sambil istilahnya refreshing atau bisa itu punya. Wah, iya, seperti tepatnya ambas, gitu seperti ya, itu, ya. Seperti itu. Kalau mau pinjem buku nih Pak, nih sebenarnya kan aku tertarik nih untuk minjem buku ini gitu ya, How to Retire Happy gitu ya. Caranya itu seperti apa sih Pak untuk peminjamannya? Untuk peminjamannya setelah kita periksa bukunya, udah mau kita mau pinjamkan, kita langsung kepada pelayan. Kita pelayan sana, kita akan mendaftarkan mana yang pinjam. Kalau memang sudah pelayan, kalau memang sebagian kan di sini untuk penunjukan buku-buku di sini. Letaknya, nih kodenya, kalau mau dapat. Ada kode-kodenya. Ada kodenya, nanti di bawah. Nah, nanti setiap pengunjung kita kan nggak tahu. Tapi diarahkan oleh teman-teman. Diarahkan oleh teman-teman, teman-teman di sini. Supaya tidak salah bertanya, langsung ke bawah. Syaratnya apa KTP aja, dan kalau warga DKI ya oke lah pakai KTP ya. Tapi kalau buat teman-teman kita yang di luar Jakarta, KTP-nya juga mungkin... Di luar itu, karena dia bukan anggota, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Tetapi kalau dia keluar dari Jakarta, kita takutnya setelah dia pinjam, dia akan lupa mengembalikan, ataupun dia malas, jauh seperti itu. Hanya koleksi kita kan berkurang, karena kita ini buku-buku di sini memang betul kita stok 6, karena kan nilai rupanya ada di situ. Kita tidak mau gara-gara satu orang yang lain dirugikan gitu. Tapi jadi kalau misalkan berarti kalau pengunjung siapa saja boleh. Harus warga DKI aja, betul. Siapapun boleh baca sini, tapi kalau mau meminjam harus jadi member dulu. Dan dengan KTP tadi. Pengembaliannya ini batasnya berapa lama? Dua minggu. Boleh nggak mengembalikan via telepon atau mungkin kita bisa Dropbox gitu? Artinya balikin sendiri tanpa mau nemui teman-teman dari sini Pak. Jadi mandiri gitu. Bisa tidak sih? Bisa. Oh bisa? Bisa. Wah keren dong. Nah, bisa. 24 jam nggak? Bisa 24 jam. Hanya. Karena kan kita mempunyai alat, tetapi alat itu kan berbentuk mesin ya. Nah, karena itu kan lagi diperbaikin sementara. Nanti setelah diperbaiki itu akan bisa. Tapi kalaupun selama ini sebelum itu rusak, bisa masuk ke Mandiri di depan. Nah, besok pagi baru kita sortir ada pengembalian. Tapi sementara ini tidak ada karena kita takut. Ya, karena rusak kalau kita taruh kan lebih berbahaya. Lebih baik kita antar kembali. Via telepon juga bisa. Umpamanya dia mau perpanjang. Memperpanjang ini, dia nggak ada waktu, takutnya kena penalti atau kenapa kan seperti itu. Kena denda gitu. Kena denda seperti itu ya. Juga gitu. Walaupun dendanya bukannya berbentuk uang, dia tidak boleh meminjam sementara. Seperti itu. Sebenarnya sih untuk menjaga koleksi yang ada di sini betul. Ya. Kalau itu corner-corner di sini biasanya ada fasilitas internet juga yang bisa dimanfaatkan. Ada wifi juga? Ada wifi juga. Begitu. Ya, kalau dia masuk anggota dulu, tapi ada waktu. Ada waktunya, ada jeda ya. Kita tidak, kalau kita nggak kasih jeda, dari pagi sampai sore nanti bermain internet ya. Oke, Bapak Salam, terima kasih untuk waktunya. Maaf mengganggu loh Pak ya. Ya, sama-sama Pak Denny. Pengen ke atas lagi, lihat-lihat boleh? Boleh, monggo silakan. Cuman hanya saya nggak bisa mengantar ya. Ya nggak masalah. Nah, silakan dilihat, mungkin ada tambahan, tolong ditambahin. Seperti itu. Tapi mohon izin, jadi informasi karena tangganya kan kita tutup.
lewat lintas saja. Oh, lewat saya ada kerjaan yang lainnya. Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak sekali lagi. Ya, makasih Bapak. Itu tadi muter-muter dan obrolan kita dengan pengelola Perpustakaan Umum DKI Jakarta. Semoga bermanfaat dan siapa tahu memicu semangat membaca buku ketimbang berkutat dengan gadget. Ayo, jangan sungkan mampir ke Perpustakaan Umum DKI yang terletak di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.